nggak mau diperiksa tasnya. Mas saya kagak boleh mas. Mas enak aja. Lihat, masa begini panggil mas. Ini bukan Mas Tesi kan? Ya. Maaf, Mbak. Saya kagak boleh masuk kan? Saya kagak mau senjata tajam, kagak mau narkoba. Bu. Masa dilarang? Ibu emang ya. Ibu ini nggak bawa senjata tajam. Tapi tulang-tulang ibu udah paling tajam. Oh, lo kepengen? Pengen gue pukul lo. Jangan lo. Kenalan dong. Ganteng-ganteng bisu. Ya. Ibu. Ibu. Ibu akhirnya datang juga. Ibu. Ibu, aku sayang kamu. Ibu Gino. Paan. Maaf, Mbak. Ibu. Iya, saya terang-terangan ingat sama ibu saya. Soalnya ibu saya itu di rumah lagi sakit. Saya itu mikir terus setiap ketemu orang perempuan saya anggap ibu gitu. Udah sekarang gini aja. Enggak usah ngingat-ingat ibu. Ya, mendingan di sini mau minum apa? Mau makan? Ayam goreng aja. Ayam goreng. Yeah. Ayamnya lagi kabur. Ayamnya lagi kabur. Sini, tes. Suara apa? Ada suara. Tsunami. I can't stop loving. Maling. Maling. So I just Madonna, dilihat yang benar siapa ini? Siapa nih? Ini tuh Mak Laila Sari. Nah, ayo Mak sana Mak. Nah, sini tuh. Ya, suaranya. Udah tua, nggak usah nyanyi lah. Hah? Emang? Duduk sini. Mak Laila Sari. Pengajar. Kamu jangan macam-macam. Ngerti enggak? Ini ya. Kamu bisa kualat ini. Iya. Sama orang tua kok. Suaranya tes. Tadi emak yang nyanyi tadi. Iya. Masa? Cuman aku enggak percaya. Kalau emak tadi yang nyanyi beneran. Lah terus? Pengen tahu. Coba sekali lagi coba, pengen denger aku. Sekali lagi. Hah. Yang enak suaranya, Mak. I can't stop loving. I'm fed up. Tes, air. Minum. Makanya, Mak. Jangan nyanyi. Sampai yang nyanyi aku yang kacau. Itu sih kurang seru. Tahu enggak biar tua-tua begini. Baru satu lagi, 10 lagu aja aku biasanya kuat kok. Sombong. Iya. Masih sombong juga ini orang. Iya. Satu lagu aja keselak 10 lagu. Iya. Mana? Ya, jangan diulangi lagi Mak ya ke sini Mak ya nyanyi-nyanyi gitu Mak ya. Pokoknya enggak bisa. Ibu tuh tes. Ibu kagak boleh masuk ke sini. Yang boleh masuk ke sini tuh orang yang harus muda-muda, kulitnya masih kenceng. Nah, ibu dulu di membeli gini. Yang muda, yang tua masih kepengen happy. Hei, ngapain lo? Begini, Mbak.
ibu ini nggak mau diperiksa tasnya. Mas aja kamu boleh mas. Mas enak aja. Lihat, Mas sampai gini panggil Mas. Ini bukan Mas Tesi kan? Ya. Maaf, Mbak. Saya kan boleh masuk, kan saya kan mau senjata tajam, kagak mau narkoba. Bu. Masa dilarang? Ibu emang ya, ibu ini enggak bawa senjata tajam. Tapi tulang-tulang ibu ini paling tajam. Oh, lu kepengen? Pengen gua pukul lu. Jangan lu. Hah? Gila. Udah. Baik. Sewot napa? Udah, sih, Mbak. Kenapa tadi? Hah? Lah orang masuk kagak boleh. Kan kita juga di sini pengen dugem. Iya, benar. Iya, pengen dugem. Sama sama kita, sama ya. Iya dong. Oh, ya. Kita tua sama tua. Iya, pokoknya kita kan pengen happy sama kamu. Iya. Maka dia doang. Iya. Hebat kita juga mah. Iya. Sekarang saya mau tanya sama sama siapa? Saya kalau manggil bingung, manggil Mak apa Mpok apa Mbak ini? Bu Laila. Saya dengar dulu Bu Laila itu ikut sandiwara keliling ya? Iya. Mulai dari umur berapa itu kira-kira? Ya belasan lah. Hah? Umur belasan. Belasan itu berapa? Itu waktu aku ya bangsa umur 14, 15, 16, 17, 18. Ya begitulah. Sudah ikut sandiwara? Sudah keliling. Masa? Dari kota sini ke kota sini, dari kota sini ke kota sini. Pokoknya dari Jawa Barat, nanti ke Jawa Timur terus ke Jawa Tengah. Pokoknya itu Mas Tesi mau tanya itu. Sandiwara itu ya, Mak ya? Oh, sandiwara. Terus saya dengar-dengar katanya dulu Mak juga pernah ikut main film ya, Mak ya? Iya, di layar lebar. Layar lebar, Mak? Iya. Judulnya? Air Mata Ibu. Ah, Air Mata Ibu. Yang main Pipiong, Pak Astaman, Komalasari, Ribut Rawit. Iya. Terus wah, pokoknya siapa lagi? Banyak kok malah sari siapa? Banyak lah teman. Hebat dong. Iya. Saya kenal Pok Nuri itu kan. Pok Nuri ya? No. Bagian no. Nuri. Siapa? Nuri. Hati. Nuri. Pok Nuri. Saya kenal Pok Nuri itu dulu kan dari Lenong ya? Iya. Pok Nuri bisa masuk ke Lenong dulu. Siapa sih yang ngajak ke situ? Dulu bukan Lenong. Pelan kenapa sih ngomongnya, dengar. Nanti dia kagak dengar. Dengar. Dulu saya bukan Lenong, di Topeng. Iya. Tes. Ya. Tes. Saya justru seneng kalau Pak Nur ini ngotot-ngotot, saya seneng. Saya enggak bisa ngomong pelan ya, Bang. Ya udah terserah dah. Gimana? Dulu Topeng. Oh, Topeng. Arti enggak Topeng? Enggak tahu apa tuh Topeng itu. Topeng yang nadak berdua. Ah. Yang pakai ini kalau kata anak sekarang tarangan ayam. Tapi kembang. Oh, kembang. Topeng itu. Ada topeng. Iringan musiknya enggak, Mak? Pok. Ada iringan musiknya Topeng. Apa? Sama taluk. Apa saja? Taluk-taluk lah terus Topeng nari. Ah. Nyanyi, lawak, cerita. Itu pakai topeng sekarang? Ini mah kulit bener. Oh, tak pikir pakai topeng. Nah, Mak, ngomong-ngomong soal Lenong. Mak udah kemana aja sih? Oh, dulu sudah pernah kemana? Keluar negeri apa kemana gitu? Oh, Depok pernah? Depok mau tipari. Keluar, enggak keluar negeri belum? Belum. Cuman ke daerah. Lampung, Dumai, Duri, Dumek. Jogja. Enggak gitu, Lampung, Durai, Duri, Dumek, gimana sih? Rio. Dumai. Dumai ya, maksudnya? Iya, Dumai. Dumai, Duri, Dumek. Dumek ada. Tulang Bawang. Udah pernah. Megamendung. Bali. Megamendung mana? Megamendung sini, Cirebon. Bali, Lombok. Lombok. Garam. Mataram. Ya. Garam cabai. Marah. Pak Nuri. Del, yang jelas kita harus bangga dong. Ya, nah. Saya bangga sekali. Kamu tahu enggak ini? Coba kamu lihat ini Tes ya. Pok Nuri sama Bu Laila ini masih sehat, masih segar, masih energik. Ya enggak, Mak? Iya! Ya enggak? Ya, ambulan. Ya. Tes, apa? Ah. Dia yakin di sini masih energik, masih sehat. Betul itu. Aku pengen tahu di dapur kira-kira dia masih sehat nggak? Teh, dia aja. Mak,
sama Pok Nur ya. Iya, iya. Kira-kira kalau di dapur tuh masih energik enggak? Nah, ini nanya siapa nih? Semua dua-dua. Bisa aja. Iya. Lagi ngulak begitu masih. Masih kuat. Kuat enggak? Wah. Pokoknya wah. Pokoknya situ. Jual saya beli. Baiklah. Oke, ya jalan-jalan. Aman. Ayo, ayo. 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 Tes. Hah? Nih. Kenapa? Ini Mak sama Pok ini, ini enggak usah disuruh masak, dites aja. Apa enggak ini sama apa namanya bumbu dapur ini? Jadi enggak usah suruh masak. Enggak usah suruh masak. Oke, okay. Dites aja. Bu Laila sama Pok Burung. Dora, Dora. Pok. Dora. Ngomong Dora. Cakepnya kayak gini aja namanya gimen ini. Masa gitu Dora. Sekali lagi ngomong Dora tak laporin. Sama siapa? Dorce. Oke, sekarang saya mau nanya. Boleh. Untuk Mpok Do... Aduh, gak pantas Mpok Dora. Mpok Dora. Mpok Nari, apa nih? Itu lada. Pinter. Masih ingat. Sekarang Ibu Layla apa nih? Maciin. Hah? Apa? Oh. Maciin. Maciin itu. Maciin itu istrinya Pak Ciin. Mikin masak. Udah kayak gini masih wah kayak gadis maciin. Mayu. Benar begitu. Nih nih sekarang saya. Nah. Coba Pok Nori. Ini apa nih? Tumbar. Kecewa masa kagak tahu bumbu. Tahu enggak? Apa? Kalau hari Jumat, kenapa? Lidahnya dikerok nih kali ya. Emang gua beo. Suara kenceng banget. Oke, Tes. Saya mau tanya sama Bu Laila. Bu Laila, dulu itu kan Bu Laila pernah ikut sandiwara apa? Tangkiwut, ya? Tangkiwut itu apa itu? Dan di situ ngapain aja Bu Laila? Matri. Apa? Ngelas tangki. Tukang patri. Wah, cok ikut sandiwara ini ya, Mak? Bukan, Tangkiwut itu bukan sandiwara. Tangkiwut itu, dulu itu tinggalnya kan di tangki. Artis-artis banyak di situ. Oh, jualan tangki gitu? Bukan. Tangki itu tempat tinggal artis-artis. Ah. Tapi yang dulu. Oh, tempat tinggal. Iya. Kayak kampung artis gitu. Iya, terus sama Pak Bing Slamet itu, kita resmiin aja deh katanya nih, tangki. Kalau di sana kan ada Hollywood. Hollywood? Di mana itu? Di negeri tetangga. Tetangga siapa? Sok tahu nih. Hollywood. Pak Bing Slamet bilang begini. Sekarang karena di sini banyak artis. Ya. Kita ganti namanya bukan tangki tapi namanya Tangkiwut katanya. Oh. Oh. Tepuk tangan dong. Gitu. Ngapain aja di situ? Loh, di situ tuh banyak pemusik, penyanyi, penari, pendrama, bangsa penpenan banyak di situ. Penpenan. Nah, sekarang saya mau nanya Mpok Burung nih. Tes. Ngantuk ya? Kasihan Tes. Saya mau nanya. Sekarang kan banyak tuh lenong-lenong tuh. Iya banyak. Ada lenong rumpi, ada lenong bocah, bahkan buat andalan di TV-TV. Nah itu kira-kira nyimpang nggak dari pakem, Mak? Bedanya kalau lenong dulu, pakai musik, pakai nyanyi, cerita, lawak, itu lenong dulu. Tapi kalau lenong sekarang saya lihat, musiknya nggak ada, nyanyinya nggak ada. Lawak ceritanya nggak ada, cuman lawak doang. Lawaknya ada. Musiknya kayak tempo-tempo pakai kaset, saya rasa dulu sama sekarang lebih jauh bedanya. Oh gitu, pelan-pelan ngomongnya, soalnya ini mau saya catat di... Catatan si Tesi. Coba, kok bisa energik begini? Kasih dong tipnya. Jamunya apa, olahraganya apa, gitu dong. Jangan diem aja, ngomong dong. Apa makan, mamanya? Ngomongnya keren. Kapan ngomongnya? Audio mulu.